Dan saat pagi, gue dengar ke sayapnya naik. Leh. Oke. Okay. Tak ada noise eh. Kalau ada noise, bagi tahu. Oke, okay, saya dah mulakan rakaman. Oke, sekejap ya. Oke, harap boleh nampak saya punya screen. Ya, kalau tak nampak, boleh bagi tahu. Saya tutup kamera ya, sebab takut ada masalah. Okey. Boleh nampaklah. Ya. Apa yang kita buat jadinya minggu lepas, minggu lepas, minggu lepas kan? Minggu lepas kita tengok pasal kita kata keratan kun yang ketiga ya, iaitu kita ada lengkung hiperbola. Lengkung hiperbola dia macam lengkung macam elips sebenarnya eh, bentuk dia macam ni eh. Jadi kalau awak dapat soalan eh, dapat soalan, awak kena jadikan yang belah kanan ni, tak kisahlah kalau dia belah kanan atau belah kiri, tapi yang bahagian pemalar ni mesti jadikan dia sebagai satu eh. Jadi kat sini nanti awak nampak yang mana negatif. Kalau dia mesti yang positif, sorry, dia mesti yang kalau macam ni eh, tolak, maka di sini maksudnya, maknanya, sorry, titik fokus dia berada pada paksi X. Tapi kalau bila sudah ringkaskan eh, awak dah dapat satu kat kanan, bila awak dapat Y ni di depan, maka dia adalah sebegini eh. Maksudnya titik fokus dia pada paksi Y. Okey, jadi itulah dia punya idea ni ya. Eh, jadi kita dah tengok beberapa contoh eh, yang lepas. Kemudian kita pergi pada topik yang satu lagi, iaitu shifted conics. Eh, maksudnya kita nak shiftkan dia, kita nak anjakkan dia eh, kepada kepada kau dalam ni dalam koordinat Cartesian lah. Eh, jadinya kalau kita ada ellips dengan hyperbola, bila kita shiftkan eh, maka pusatnya akan, kita jadikan pusat bagi ellips dan hyperbola tu sebagai rujukan. Tapi kalau parabola eh, rujukan kita adalah vertex. Sebab apa? Masa kita terbitkan ataupun masa kita derive persamaan ketiga-tiga lengkung ni eh, untuk ellips dan hyperbola, kita ambil pusatnya eh, di asalan. Ellips sebenarnya, ellips macam ellips macam ni kan, ellips macam ni eh, pusatnya di tengah-tengah ni, di C kan. Kalau hyperbola macam ni kan, hyperbola macam macam ni kan, jadinya tengah-tengah ni adalah dia punya C dia eh. Jadi kita ambil ni kat asalan. Kerana untuk parabola ni adalah mula-mula lengkung yang kita belajar dulu. Okey, kita ambil, kita tak ambil sekejap ya. Kita ambil vertexnya di asalan kan. So maksudnya lengkung ni macam ni. Eh, kemudian ni adalah dia punya kita kata directrix. Yang ni kita namakan sebagai vertex. Okey, jadi vertexnya di asalan. Tapi berbeza kalau kalau dekat ellips dengan hyperbola, vertexnya adalah ni eh, B1 B2. Yang ni vertexnya adalah sini. B1 B2. Eh, tapi di sini ini yang dia punya vertex dia. Eh. Jadi itu sebab ataupun sebab itulah eh, vertex untuk parabola dia di asalan, tapi untuk ellips dan hyperbola dia tak gunakan vertex. Eh, sebab vertex ada dua kan? Sini, 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 sini kan. Jadinya hanya center, pusatnya sahaja di asalan. Jadinya bila kita ubah persamaan nanti untuk ellips dan hyperbola, hanya pusat yang berubah lah. Maksudnya memanglah kita ubah semua, tapi pusat tu adalah rujukan eh. Kemudian vertex untuk parabola eh. Jadi macam kita nak ubah eh, sama juga macam kita tunjuk sebelum ni. Let's say kita ada Y sama dengan X eh. Lepas tu kita nak ubah Y sama dengan X tolak H kan. Bila X tolak H, maka ini bermaksud kita akan anjakkan, kita akan shift, kita akan anjak graf eh, H unit ke kanan eh. Walaupun ni tolak kan, tolak sebenarnya tolak dikaitkan dengan negatif, negatif dikaitkan dengan belah kiri.
ataupun kalau paksi Y belah bawah. Tapi dalam bila shifted graph ni dia berbeza, iaitu walaupun bila negatif H, maka dia anjakkan H unit ke kanan. Kita boleh lukis kan, contohnya kita ada Y sama X tolak H. Kita boleh tengoklah kan kat sini, bila X sama kosong, maka kita dapat Y sama dengan negatif H, iaitu di sini kan. Kemudian bila Y sama dengan kosong, kita dapat X sama dengan H, iaitu di sini kan. So kita connect kan, kita dapat garis macam ni. Jadi kita nampak bahawa graf ni dia dah shift H unit ke kanan kan. Sama juga kalau kita ada apa, kita ada Y sama dengan Y sama dengan sin, rather than kita guna H, kita let's say kita buat sin theta minus pi ataupun minus pi per 2 kan. Ini kalau kita ada sin ini dikurang jadi ini pi, ini adalah pi, sorry, ini adalah 2 pi, ini kosong. So kita lukis paksi Y. Inilah kan, nak cepat kan, paksi pun tak nak lukis kan. So satu, lukis satu. Jadi bila kita shift pi per 2, maksudnya kita dapat dekat sini. Kita start dekat sini. Hari ini jadi 2 pi ataupun 5 pi per 2. Kan, jadi kita boleh check betul ke tak kan. Kita gantikan bila theta sama dengan pi per 2, kita dapat Y sama dengan sin kosong, iaitu kosong. Kan, jadinya bila theta sama dengan pi per 2, iaitu kat sini. That's why kita dapat nilainya kosong, sama macam apa yang kita kira. Kan, iaitu kosong kat sini. Kan, kemudian kita boleh check lagi. Apa lagi? Kan, pi. Bila pi sepatutnya nilai 1, betul ke tak? Kita check lah. Kan, bila theta sama dengan pi, maka kita dapat Y sama dengan sin pi tolak pi per 2, dapat pi per 2. Pi per 2 adalah 1. Kan, that's why bila theta sama dengan pi, iaitu di sini, kita dapat nilainya adalah 1. Jadinya bila kita nampak satu graf yang mana pemboleh ubahnya, contohnya kalau dalam sini X, yang ni theta kan, bila dia digantikan dengan theta tolak something ataupun X tolak something, maka ia bermaksud kita shift, kita anjakkan keseluruhan graf ke kanan sebanyak H unit. Jadi kat sini bila kita tukarkan segala X yang ada dalam persamaan kita kepada X tolak H, maka ini yang bermaksud kita shiftkan, kita shift, kita anjakkan keseluruhan graf sebanyak H unit ke kanan. Kemudian kalau ada Y pula, Y tolak K, maka kita anjakkan dia K unit ke atas. K unit ke atas kan. Jadinya kat sini H unit ke kanan, ni K unit ke atas. Itu sebab elips dengan hyperbola mula-mula kalau ikut persamaan asal, pusatnya di kosong-kosong. Tapi bila kita dah gantikan persamaan dia, dia dapat pusatnya menjadi HK. Di H dengan K. Kan? Kemudian parabola pula, mula-mula vertexnya di kosong-kosong. Tapi bila kita dah jadikan begini, maka vertexnya di HK. Kan? Ini macam inilah. Kalau saya boleh tulis, contohnya, contohnya, kita ada apa? Ataupun saya nak buat dekat, betulnya saya letak dekat, saya nak ambil semua ni lah, saya nak letak dekat page yang baru. Sekejap ya. Kan, sebab ni nota, ni nota saya dah letakkan dalam kita punya, apa, kita punya dalam UKM folio. Jadi nota yang baru ni saya nak letak dalam barulah. Kat sini. Sekejap ya. Okey. Jadi kat sini, let's say untuk ellipse Ellipse, kita ambil yang paling ellipse lah. Yang mungkin senang juga lah kan. Okey. Let's say kita tahu ellipse kalau kita ada begini. Begini. Sekejap saya punya ni tak tegak lah dia punya garisan ni. Sekejap saya padam dulu.
You want to keep the last thing? Yes. Okay, now saya nak buka balik. Okay. Jadi kita ada ellipse. Gini. Ni X. Ni Y. Ni B. Ni negative B. A. Negative A. Kan? So kita, persamaan dia adalah apa? X kuasa 2. A kuasa 2. Tolak Y kuasa 2. B kuasa 2 sama dengan, sorry, tambah eh. Sama dengan 1. Kan? Dia punya center dia kat tengah-tengah ni kan. Dia punya pusat dia. Tengah-tengah ni. C. Jadi bila kita ubah menjadi X tolak, let's say X tolak H. A kuasa 2. Kemudian ni Y kuasa 2, B kuasa 2. Sama 1. Jadi kat sini, X kita anjakkan semua kepada H unit. Pada belah kanan. Jadi kita dapat ini. Oh, sorry. Jadinya macam mana? Mungkin macam ni kot. Mungkin tak apa sama sangat kan? Jadinya kita bergerakkan dia macam ni. Ini Y. Ini X. Kerana ni center dia. C, yang mana C ni dia ataupun mula-mula dia dekat kosong, sekarang ni dia dah jadi dekat H, yang ni adalah C, maka yang kat sini dia jadi A tambah H, A tambah H, kemudian yang kat sini mula-mula dia A, negatif A, kena dia tambah H, ni jadi negatif A tambah H, yang titik yang di sini. Okey, maksudnya kita tambah H unit untuk setiap koordinat X. Okey. Tapi kemudian kalau kita ada, let's say kita ada apa? Kita ada X per 2, A per 2, sorry, X kuasa 2 bagi A kuasa 2 tambah Y tolak K kuasa 2. Jadinya ni beginilah, jadinya dia sama juga sini, tapi mungkin saya pun tak pasti sebab kita tak bagi nilai dia berapa. Oh, sorry. Ataupun mungkin kita buat dia dekat atas. Macam ni. X, Y. Jadi yang asalnya, asalan dia adalah dekat kosong-kosong. Sorry, C dekat kosong-kosong. Tapi sekarang C berada dekat sini. Ini adalah K. Okay. So kat sini dia jadi B tambah K. Kan? So kat sini mesti jadi negatif B tambah K. Tapi yang ni tak berubah. Ni masih lagi E. Kan? Sama jugalah. Kalau kita tengok lengkung, mungkin kalau parabola, y sama dengan, jadi kita ada y sama dengan ax kuasa 2, kan? Ataupun y sama dengan x kuasa 2 pun tak apa, kan? Y sama dengan x kuasa 2, kan? Jadi kita dapat begini, ini y sama x, sorry, ini garis ni tak tegak, saya tak tahu kenapa, okay? Jadi kita ada begini, so kita tahu y sama dengan x kuasa 2 adalah graf yang simple ni macam ni. Dan ni, oh sorry. Ni adalah Y, ni adalah X. X. Tapi bila kita shiftkan dia, let's say kita buat Y sama dengan X tolak H kuasa 2. Maka kita dapat Y. Macam mana? Kita nak shiftkan dia belah belah kanan, belah kanan. So kita dapat lebih kurang macam ni kot. Begini. Ni adalah H. Kita boleh semak balik kan. Bila kita ganti, bila X sama dengan H, maka Y sama dengan kosong.
So betul lah kat sini. Kemudian ini y tangan x kuasa 2, kita, maksudnya kat sini adalah kita ada dua punca yang sama. N. Iaitu x sama dengan h. Jadi begitulah. Okey, jadi sama juga untuk yang lain-lain. Okey, dalam ni kalau contohnya kalau kat sini elips, yang ni bila kita shift ke kanan, yang ni bila kita shift ke atas, tapi kita boleh juga shift serentak ke kanan dan ke atas. X tolak h kuasa 2, a kuasa 2, kemudian tambah y tolak k kuasa 2, b kuasa 2 sama dengan 1. Maksudnya kita shift ke kanan dan ke atas serentak. Awak boleh bayangkanlah. Okey, jadi yang boleh tengok dekat sini, sorry dekat nota kita ni. Okey, gambarannya. Kemudian h dengan k ni dia boleh jadi negatif juga. Kan? Bila negatif, maksudnya kita akan shift ke kiri dan ke bawah kan. Contohnya awak dapat, let's say kalau awak dapat, saya bagi satu contoh dia. Lagi, let's say awak dapat x tambah 1 kuasa 2, a kuasa 2 bahagi apa? Y kuasa 2 bahagi b kuasa 2 sama dengan 1. Jadi a dengan b kita tak tahu. Tapi kita tahu dia shift berapa banyak unit. Jadinya kalau begini kita dapat kat sini bermaksud h sama dengan negatif 1. Maksudnya dia shift ke kiri. Jadi kita dapat lebih kurang begini. Oh sorry, tak betul. Saya kena buang tiang yang kanan dulu. Okey. Jadi kat sini tadi bila begini makanya h adalah negatif 1, maka dia shift ke belah kiri. Dia akan anjak ke kiri sebanyak 1 unit. Jadi kat sini kita ada lengkung kita macam ni. Tetapi dia mungkin macam ni. Jadinya pusatnya C iaitu pada negatif 1. Yang kita tahu kuantiti berapa banyak unit dia anjakkan, tapi kita tak tahu kat dalam ni lah, dalam persamaan ni kita anggap yang ni sebagai A. Ataupun dengan kata lain A tolak 1. Kan? Panjang ni kita tahu A berdasarkan apa? Berdasarkan yang ni. Panjang major axis ni. Separuh daripada panjang major axis A. Jadi ini pun A yang bermaksud apa? Negatif 1 tolak A ataupun negatif A tolak 1. Yang ni ketinggian dia adalah B. Yang ni kiri kat sini adalah negatif B. Jadi macam tu. Dia boleh. Jadi kat sini H dengan K dia boleh jadi apa-apa nombor nyata. Real number R kat sini. Positif boleh. Negatif boleh. Nombor puluhan boleh. Nombor integer pun boleh. Okey. Tu je lah yang berkaitan kat sini. Saya tak nak tunjuk contoh. Awak boleh tengok sendiri sebab kita nak pergi topik yang terakhir. Jadinya sebab kita pergi topik yang terakhir, saya dah tunjukkan sebelum ni yang kita ada tengok apa tu? Eccentricity. Kan? Saya tunjukkan ke eccentrikan ni. Kalau dia, sekejapnya saya ada tulis. Kalau dia parabola nilainya berapa kan? Kalau dia hyperbola nilai dia berapa? Dan kalau dia elips nilainya berapa? Ya. Ni kan. Kalau parabola kita dah, itu kita derive sebenarnya kan? Kita derive ni dua ni. Parabola ni kita tak derive tapi sama satu ni dia akan tunjukkan dalam nota tu. Okey. Saya dah tunjukkan hyperbola dengan elips kita dapat. Kalau hyperbola lebih ber E iaitu C bahagi A. C ni titik fokus punya lokasi daripada center kan. A adalah contohnya A adalah apa? Vertex kan. Okey, jadinya untuk hyperbola E adalah lebih besar daripada 1. Untuk elips E lebih kecil daripada 1 kan. Jadi dan sebenarnya parabola adalah di tengah-tengah. E sama dengan 1. Jadi kita nak tengok
Tapi yang terakhir dekat kuliah, mata kuliah yang Prof. Anwar muat naik ini, iaitu pada keratan kon dalam koordinat kutub. Maka ini. Jadi ni sebelum ni, kita dah tengok, tapi ada apa-apa soalan ke sampai sini? Dapat jelas ke? Okey. Jadi tak apa. Okey. So, kita balik kamera. Okey. Jadinya, kita dah belajar sebelum ni eccentricity. Sekejap ya, saya tengok. Sekejap ya. Kalau kita ada contohnya ini adalah ellipse lah kan, ellipse. Kita ada satu titik fokus yang belah kiri. Soalnya kita namakan dia sebagai F1. Yang kita ambil F1 je, kita tak ambilkan yang F2 pun dalam contoh ni, dalam derivation ni. Okey, jadinya jarak antara apa ni? Titik dalam lengkung ni kita namakan sebagai P, sama macam sebelum ni. P kepada F. P kepada F, satu titik fokus. Dan satu lagi jarak adalah daripada P kepada directrix. Directrix. Sebelum ni kita tengok directrix ada dalam lengkung parabola sahaja. Mula-mula tu kan, masa kita derive tu. Di sini, kan, ni adalah directrix. Kan, yang mana masa kita derive tu, kita anggap jarak antara titik P kita dengan lengkung ni sama dengan titik P kepada jarak antara titik P dekat sini dengan titik fokus sama dengan jarak titik P dengan directrix. Kan, itu yang kita guna macam ni lah. Kan, jarak antara ini kepada titik fokus dengan jarak titik ni kepada directrix adalah sama. Kemudian kita derive, kita dapatlah persamaan untuk lengkung parabola, iaitu yang ni. Okey. Jadi yang dekat sini sebenarnya directrix ni juga dia boleh ditakrifkan untuk ellipse. Macam ni. Ni lengkung parabola lah, memang dah ada directrix. Even untuk hyperbola pun ada directrix juga. Okey, gini. Okey, jadinya ditakrifkan eccentricity ni, bukan sebelum ni kita tengok eccentricity ni adalah bukan yang ni. Sebelum ni eccentricity adalah C bahagi A kan, kita ambil yang bawah tadi. Kita tengok yang bawah tadi, eccentricity adalah C bahagi A yang ni. Jadi ini saya nak ambil semua ni. Saya nak letakkan dia dekat dekat sini. Okey, jadinya kalau tengok dekat sini, teorem 1 ni dia kata let F be a fixed point and L be a fixed line, iaitu directrix. Kemudian then the set of all point P dalam curve tersebut adalah sebenarnya memuaskan satu persamaan. Jadinya sebenarnya kalau kita wujudkan directrix, kita boleh dapat sebenarnya persamaan macam ni. Yang mana E ni adalah eccentricity, dan kalau kita tengok derivation-derivation ni sebenarnya dia tunjukkan bila kita ada jarak ni daripada P kepada titik fokus dan juga kepada daripada P kepada satu directrix, kita akan dapat E. Yang mana E ni kalau ellipse dia akan kurang daripada 1. Kalau parabola sama dengan 1. Kalau hyperbola dia lebih daripada 1. Jadi sama macam dekat sini. E sama dengan 1 untuk parabola. Hyperbola adalah E, kalau greater than 1 ataupun lebih daripada 1 adalah hyperbola. Kalau ellipse lebih kecil dari 1. Jadi dia tunjuk kat sini. Kan? Jadi ini adalah ellipse. Kan? Let's say ellipse dia punya center dia bukan dekat kosong-kosong. Dia shift sikit ke kanan. Jadinya hanya titik fokus sahaja yang diletakkan
pada asalan. Sebelum ni kita tengok center di tengah-tengah ni ataupun C center saja di asalan, tapi sekarang ni bila kita letakkan titik fokus di asalan, maka kita akan dapat macam ni, persamaan macam ni. Okey. Untuk parabola pula dia sama. Kan? Kita tak ubah. Okey. Masih lagi vertex berada di asalan. Okay. Untuk hiperbola, untuk hiperbola, sekejap saya tengok. Sekejap ya. Sekejap saya tengok. Dia connect dengan... Sama jugalah kan, dia punya... kalau parabola, kalau kita tengok sebelum ni, kita ada macam mana. Sorry, bukan para, parabola, hiperbola. Kita tengok macam ni. Kita punya center ataupun pusat dia di situ. Center dia. Tapi di sini tak sama kan. Saya 2% kat sini. Sekejap ya saya tengok. Okey, jadi tak sama jugalah kan untuk hiperbola dan kes elips ni, dia tak samalah. Maksudnya bukan, saya fikir kalau dalam gambar ni pun dia punya center dia bukan pada kosong-kosong. Kalau yang ni pun sama juga kan. Oh, jelaslah kan ni bukan. Maksudnya titik tengah ni, center ni berada di kosong-kosong. Tapi kat sini dia ambil titik fokus pada kosong-kosong. Kan? Yang ni pun sama juga, center dia bukan kosong-kosong. Kan? Tapi walau bagaimanapun, kan, walaupun dia bukan kosong-kosong, tetapi dia dapat tunjukkan bahawa eccentricity kekal. Untuk apa bola, mesti eccentricity lebih besar daripada satu. Untuk elips lebih kecil daripada satu, parabola sama dengan satu lah. Dekat sama macam di sini. Kan? Jadinya, ni panjang juga lah kalau kita nak discuss, yang mungkin ambil masa. Masalah kan kita nak tengok kan. Okey, jadinya siapa yang saya cadangkan awak untuk bacalah ya. Jadinya dekat sini okey, dia tunjukkanlah macam mana persamaan-persamaan ni akhirnya dia dapat juga E C sama dengan E yang macam macam tadi itulah yang kita tengok di sini di sini. Jadinya masa dia nak nak derive dia nak derive persamaan dalam koordinat kutub untuk ketiga-tiga ni, untuk ketiga-tiga bentuk apa ni keratan kon ni. Jadinya kalau kita tengok contohnya dekat mana, dekat figure kat sini contohnya ni adalah kita ambil ni apa ni macam bentuk elips kan. Okey. Belah sini. Even ni pun macam bentuk parabola. Macam ni. Even ni sama juga macam hiperbola. Kan? Maksudnya yang belah kanan. Okey, jadi dia bentuknya adalah bentuk yang umum kan, general. Kemudian direct fit belah kiri. Macam ni. Kemudian let's say dalam lengkung ni ni adalah titik P kita, jadinya ini adalah kita punya asalan. Okey, asalan titik P kita tahu. Kalau kita punya gini, ni adalah asalan Y, ni X. Jadi kita ada koordinat, kita boleh, sorry, kita boleh dapatkan dia punya sini lah kan. Kita boleh dapatkan kita, dia punya sudut theta dengan jarak R. Kan dalam koordinat kutub kan. Jadi sama dalam kes ni. Okay. Ni adalah titik, kemudian apa dia buat titik XY tu, dia beri satu koordinat theta. Kemudian dia bagi satu jarak R. Nah, jadi ini macam mana dia nak buat lah. Dia nak buat dalam bentuk bentuk koordinat kutub ni. Kan? Jadi itu sebab titik fokus diletakkan pada asalan. Okey. Kemudian kalau tengok ni F. R, tidak, sorry saya besarkan sikit.
F, yang ini theta, yang ini R, eh, maka diassume, satu lagi diassume, eh, jarak daripada titik fokus kepada directrix adalah D. Kan? Jadinya ni theta, ni R, maka di sini mestilah cos, sorry, mestilah R cos theta. Eh, di sini. Kan? R cos theta. Kan? Ini ditulis dalam ni, tapi mungkin sebab kecil. Jadi itulah R cos theta ni di luar tapi dia letak arrow. Eh, jadi ini adalah R cos theta. Jadinya jarak daripada PF adalah R. Kan? Iaitu sini ke titik fokus adalah R. Jarak daripada titik fokus, sorry, jarak daripada P kepada directrix adalah D di sini tambah sini. Kan? Sebab dia daripada sini sampai di sini kan. Ianya D tambah R cos theta. Kemudian digunakan formula yang ni dibahagikan. Dibahagikan maka kita dapat kan, D tambah R cos theta bahagi, sorry, DPF. Kita baliklah. Okey. Di sini DPF macam ni. DPF bahagi, itu jarak P kepada titik fokus bahagi jarak daripada P ke directrix. Kemudian, kita gantikan DPF adalah R. Directrix adalah D tambah R cos theta. Jadinya D tambah R cos theta dengan R ni diambil daripada gambar ni. Sebab gambar ni dia boleh mewakili ke semua. Elips boleh, parabola boleh, hyperbola untuk belah kanan pun boleh. Eh, dia gunakan untuk semua. Kemudian beginilah. Jadinya dia buat macam mana? Yalah dia dapat R sama dengan E D tambah R cos theta. Kemudian dia nak selesaikan untuk R. Jadi dia kembangkan ED ER cos theta. Ataupun kat sini kita bawa R ni sebagai kita kata kepala rumus lah kan. Okey, jadinya sekejap kita tengok R cos theta. Sekejap. Rectangular coordinates. RED tambah X. Eh, dia tak jadikan kuala rumus pun kan? Jadi dia gantikan. Okey, kat sini saya tak perlu expand pun sebenarnya. Kita tahu kalau kita tukarkan kepada koordinat Cartesian. Kita tukar kepada koordinat Cartesian, R adalah X kuasa 2, Y kuasa 2, punca kuasa. Dan E adalah D tambah R cos theta apa? R cos theta adalah X. Okay. Sebab ni R, ni adalah theta, maka ni adalah R cos theta, iaitu X. Yang ni adalah R sin theta adalah Y. Ni dapat kat sini. Kemudian dia squarekan kedua-dua, dia dapat begini. Lepas tu kalau E lebih kecil daripada 1, dia dapat dalam bentuk macam ni. Kan? Dalam bentuk elips. Ini adalah elips yang mana pusatnya pusatnya shift ataupun dianjakkan H unit ke kanan. Betul ke tak? Kan kita tengok. Jadi kat sini pusatnya sekejap kita tengok. Kau dalam ni kan, dia tak lukis lah kan. Tapi saya ingat ada kat sini. Sekejap je, saya tengok. Besar sangat. Oh, dia tak lukis. Tak apa. Okay, dekat sini. Pusatnya adalah H unit ke kanan. Jadi dia persamaan persamaan elips lah. Okay, kalau E lebih kecil daripada 1. Tapi sebenarnya memang betul pun pusatnya H unit ke kanan. Cuma dia tak lukis kat sini lah. Okey. Lepas tu dia buktikan kan.
dapat kat sini. Okey, kemudian kalau E lebih besar daripada 1, kita tahu E lebih besar daripada 1 adalah lengkung apa, kan? E lebih besar daripada 1 adalah lengkung hiperbola, kan? Okey, jadinya digantikan, dia dapat persamaan yang macam ni, iaitu lengkung hiperbola, yang mana pusatnya adalah dia shift ke kanan, kan? Sebanyak H unit, kan? Itu sebab saya cakap tadi. Okey, dalam gambar ni, dia tak macam apa yang kita tengok sebelum ni, iaitu masa kita derive, pusatnya, kan, centernya berada di asalan. Jadinya, bila dalam ni, pusatnya dia telah anjakkan sebanyak H unit ke kanan. Okey. Jadi, gitu. Kemudian, untuk E sama dengan 1 sebenarnya, dia dah tunjukkan di atas lah, kan. Jadi, kalau awak nak baca, nak cuba fahamkan, boleh je. Okey. Kemudian, kat sini, barulah kita akan tak bergerak pula saya punya kerja ni. Kat sini, daripada persamaan satu ni, dia akan selesaikan yang mana R ni jadi kepala rumus, kan, iaitu kita dapat R sama dengan E D 1 tolak E cos theta. Ini ED bahagi 1 tolak E cos theta. Allah, tak gerak pula saya punya one note. Okey, jadi kita dapat persamaan. Okey, kita selesaikan yang ni. Kita selesaikan, kita dapat persamaan dalam kuantum kutub, iaitu R sama dengan ED. Ini yang pentingnya. Bahagi 1 tolak E cos theta. Okey, kan, of the conic shown in figure 2. Kan. Kemudian if the directrix is chosen, so that it lies to the right of the focus, say x sama 1, where d greater than 0, then the polar equation of the conic is yang ni. Kalau directrix berada belah kanan, dia jadi R sama dengan ED 1 tambah E cos theta. Kemudian apa lagi? Kemudian counterlah kita punya, kita shiftkan dia, kan. Sebelum ni kita ada saya buat gaya pun tak nampak, kan. Okey, sebelum ni kita ada graf yang begini. Dan kita tukarkan dia menjadi begini. Jadinya dalam pola koordinat ni pun dia boleh kata benda tu. Yang mana, saya tutup balik kamera saya. Yang mana kalau kes itu berlaku, maka persamaannya ialah begini, kan? Iaitu R sama dengan ED 1 tolak E sin theta. Kemudian R sama dengan ED 1 tolak E, tambah E sin theta. Okey. Jadi awak kena ingatlah empat-empat ni. Empat-empat persamaan ni, iaitu yang cos ni negatif, kemudian cos positif, kemudian sin. Atas ni semua sama. Itu satu, semua satu di depan. Yang lebih, lepas tu E. E pun ada. Yang bezanya cos dengan sin, kemudian tambah dengan tolak je. Okey, jadi ya, sebenarnya nak tunjukkan, okey, kalau yang bentuk macam ni, contohnya elips ke, apa elips ke, parabola ke, hiperbola ke, kalau bentuknya macam ni, kemudian garis directrix dia belah kanan, maka ini persamaannya positif. Dan kena ingat asalan adalah titik fokus, bukan center. Kemudian kalau dia macam ni, elips ke, parabola ke, hiperbola ke, tapi dia macam ni, maksudnya dia gini,
Kemudian dia punya directrice-nya adalah pada belah pada negatif D kan, pada nilai negatif. Dan titik fokusnya pada asalan. Ingatlah titik fokus kan, bukan center. Maka persamaannya adalah negatif. Kalau belah bawah pula, kemudian directrix adalah positif. Dia macam kes yang ni. Directrix adalah nilai positif. Maka dia adalah sign. Satu tambah. Jadinya kalau positif, maka simbol tambah. Kalau directrix macam ni, berada di negatif, maka simbol tolak. Simbol tolak. Jadinya senang nak ingat. Okay, kalau tambah, kalau directrix dia tambah, positif, maka dia tambah. Kalau directrix dia berada di negatif, nilai negatif, maka dia tolak. Kemudian, kena ingat macam mana nak cos. Cos kalau dia fokus, titik fokus berada pada faksi, maksudnya graf tersebut, directrix-nya adalah X. Macam ni, X sama dengan D ke sebagai contoh, maka dia adalah cos. Okay. Ini macam ni pun sama. Kalau untuk sine, bila titik fokus, bila directrix-nya adalah Y. Y sama dengan D, Y sama dengan negatif D. Dia harap awak boleh ingat ni lah. Okay. Jadinya, kemudian kita tengok persamaan ni. Mana-mana pun tak apa sebenarnya. Kan, isunya adalah macam mana kita nak bezakan. Macam mana kita nak bezakan. Sebab bentuk ni boleh jadi parabola, hyperbola dengan kuadratik. Jadi bagaimana kita nak bezakan tiga-tiga jenis tu? Jadi kat sini lah kita gunakan E tersebut. Jadinya, ini persamaannya ditulis semula. Persamaan yang keempat-empat ni lah. Kan, ditulis semula. Cos ada tambah tolak, sin ada tambah tolak. Kan? Dia kata, kalau parabola, kita akan gantikan E sama dengan 1. Kalau elips, E lebih kecil daripada 1. Kalau hyperbola, E lebih besar daripada 1. Itu je sebenarnya. Jadi kita nak contoh, okay, mungkin macam susah sikit lah sebab ya nak fahamkan dia punya argument ni kan. Kan sebenarnya saya rasa tak adalah susah sangat kan. Cuma ialah kena faham daripada awal lah kan. Okey, dia macam dia tunjukkan hasil daripada derivation ni konsisten dengan apa yang kita dah faham sebelum ni. Itu jelas sebenarnya. Okey. Jadinya, tapi yang penting adalah kita tahulah nak guna dia macam mana kan kat sini. Jadi kita tengok contoh tak susah mana pun. Dia kata, find a polar equation, dapatkan persamaan kutub bagi suatu parabola. Ha, dia dah bagi tahu parabola. Ha, senanglah. Dapatkan satu persamaan kutub bagi parabola yang mana fokusnya, titik fokusnya pada pol. Kita ingat balik bila kita belajar koordinat kutub, pol tu adalah asalan kan, dan juga baris ataupun garis Y sama dengan 2 adalah directrix. Sekejap ya. Okey, jadi kat sini tengok contoh. InsyaAllah kalau tengok contoh ni boleh faham. Okey, dia kata parabola. Dia beritahu dah parabola. Parabola bermaksud apa? Tengok balik. Parabola bermaksud E sama dengan 1. Tak hidup mana sini. Lepas. Okey. Parabola E sama dengan 1. Kemudian dia kata fokus fokus dia pada pole. Kan? Okay. Dia kata titik fokus pada asalan. Kan asalan adalah apa? X sama dengan Y sama dengan 0. Kan? Kemudian Y sama dengan 2 adalah directrix. Kan? Directrix adalah Y sama dengan 2. Kan? Jadi kita tengok macam mana. Kan? Kita tengok parabola punya bentuk ni. Kita tengok mana satu ni. Kan? Dia kata sebenarnya kalau tengok parabola ni dengan parabola ni tak cukup lagi untuk kita tentukan. Tapi kita tengok pada directrix Y sama dengan 2. Directrix Y sama dengan 2 yang mana? Kan? So ni X sama dengan, ni adalah directrix, ni adalah X sama dengan something. So ni bukan. Ni pun bukan. Kemudian ni Y sama dengan D. Ha, so yang ni lah kot. Kan? Kita rasa yang ni.
Sebab yang ni negatif. Kan? Jadi kita ambil yang ni. Kan? Jadinya R sama dengan ini adalah, oleh itu R sama, sorry. Mungkin saya ingat daripada sini dah cukup sebenarnya. Kan, ya? Daripada fakta ataupun info yang ketiga dah cukup dah. Kita dapat R sama dengan ED bahagi 1 tambah E sin theta. Okey, persamaan dia. Contoh persamaan ni. Kemudian apa lagi dia kata? Dia kata parabola. Bila parabola E sama dengan 1. Kan? Jadinya dari sini kita gantikan R sama dengan D 1 sin theta. Kan, sebab E sama dengan 1. Kan? Ini dapatlah. Okay. Kita find the polar equation. Inilah equationnya. Okay. Itu saja. Okay. Jadinya kat sini titik fokus asalan. Memanglah titik fokus dia dekat asalan. Kan? Sebabnya kalau kita tengok kat sini, titik fokusnya memang semua kita ambil di asalan. Jadi dia tak membantu pun sebenarnya maklumat tu. Kemudian kita tengok lagi contoh yang lain. Okay, ada beberapa contoh lah kat sini. Okay, contoh dua. Dia kata, a conic has a polar equation R sama dengan R equals to 15 over 3 plus 2 cos theta. Okay. So kat sini, example dua. Okay. R equals to 5 divided by 3 plus 2 cos theta. Kan, so nak suruh kita buat apa? Kan. Okay. Conic has a polar equation bla bla bla, find the eccentricity and the directrix of the conic section and sketch. Kan. Okay. Maksudnya find eccentricity. Kan. Okay. Find ataupun dapatkan E. Kan. Okay. Dapatkan E, kemudian dapatkan persamaan directrix macam mana. Okay. Kemudian guna sketch ataupun lakar kan. Okay, jadi kita nak dapatkan E. Macam mana ni kita nak dapatkan E? Jadi kita tengok persamaan dia. Kan? Kita tengok balik kat gambar kat sini. Ataupun kat sini pasal apa? Kan? Kita tengok apa yang sama antara semua ni. Kan? Jadi kita tengok yang paling mudah adalah satu dekat depan ni. Dia macam tadi, macam persamaan elips dengan persamaan hyperbola. Kita jadikan right hand side belah kanan. Jadi kat sini, kita ada ni, kita bahagi dengan 3. Jadi yang kita dapat 15 bahagi 3 dapat macam ni lah. Bagi 3, kemudian 3 tambah 2 cos theta bahagi 3. Maksudnya, kita divide, kita bahagi dengan 3 per 3. Ataupun bahagi satu lah pun maksudnya. Sorry, maksudnya kat sini. Bila bahagi satu, maksudnya dia tak mengubah persamaan tersebut. Jadinya kat sini, kita memudahkan dia. Kita dapat 5, 3 bahagi 3, 1, tambah 2 per 3, cos theta. Kan? Kemudian, kat sini, apa lagi kita nak buat? Kita tengok persamaan ni. Persamaan ni, apa yang kita boleh dapat terus kita punya E. Sebab E adalah perkali ataupun multiplier untuk cos dengan sin. Jadi kita dapat E adalah 2 per 3. Ini kita punya. Jadi E kita adalah 2 per 3. Sekarang kita tak tahu dia ni jenis macam mana. Hyperbola ke, parabola ke, elips ke. Kan? Tapi dari persamaan ni, kita manipulate je, kita dah dapat dah jawab. Yang dia ni adalah eccentricity dia adalah 2 per 3. Kemudian dia kata dapatkan persamaan directrix. Okay. Dapatkan persamaan directrix, ini kita kena tengok. Kan? Jadi kat sini, kita tengok persamaan kita. Kan? Atas ni kedua-duanya adalah ED. Jadinya ini adalah ED. Okay. Ini adalah ED. E berapa? E adalah 2 per 3.
Jadi kat sini ED adalah 5, maka D adalah 5 bahagi E, iaitu 5 bahagi 2 per 3 kan? 5 bahagi 2 per 3 apa? 5 bahagi 2 per 3 ataupun 5, 3 per 2 kan? Darab 3 per 2 iaitu 15 per 2 kan? D sama dengan 15 per 2 kan? Jadinya kita tengok kat sini, D itu adalah persamaan directrix, iaitu 15 per 2. Tapi kita tahu X sama dengan D ke Y sama dengan D. Kan? Betul tak? Kita tahu X sama dengan D ke Y sama dengan D. Kan? Jadi kat sini dia bagi tahu dah D sama dengan 15 per 2. Tapi kita tak pasti lagi. Maksudnya Y sama dengan D ke ataupun X sama dengan D kan? Jadi kat sini kita dapat D sama dengan 15 per 2. Itu kan dah habislah. Kita punya kita dah jawab lah apa yang dia nak, tapi kita tengok balik kan, kat sini bentuk dia apa. Kat sini dia gunakan cos, kita bandingkan sama satu cos. Cos adalah yang ni kan, 2 ni, kemudian depannya adalah tambah, tambah, jadinya tambah kat sini lah kan, jadinya X sama dengan D, bukan Y sama dengan D. Y sama dengan D kalau sine kan, jadinya X sama dengan D, jadinya persamaan dia oleh itu kan, persamaan directrix adalah X sama dengan D, iaitu 15 per 2 15 per 2 yang ni Kalau negatif, kita akan dapat X sama dengan negatif D. Maksudnya kita akan tambah negatif di depan. Okey. Kemudian, apa lagi? Dia suruh kita lakarkan. Jadi, lakarkan graf kita pada macam ni lah. Jadi, kita lakarkan. Ini. Ni Y, ni X. Ni mesti kita punya titik fokus. Kita ambil kat sini. Okay, kita fokus kita kat sini. Kemudian kita punya directrix kat sini, iaitu 15 per 2. Ini adalah F. Okay. Yeah, kita punya adalah di sini. Kemudian E kita apa? Sebenarnya dah habis dah. Dah habis. Jawab dah. Kan? Tapi kalau di sini kita boleh tambah lagi kan. Dapatkan E. E adalah 2 per 3. 2 per 3 apa? 2 per 3 adalah dekat sini, saya ingat 2 per 3 apa? 2 per 3 adalah elips sebenarnya. Jadi kat sini ni adalah suatu elips. Okey, jadi sebenarnya dia panjang lagi macam ni lah sebenarnya. Tapi dah cukup dah macam ni sahaja. Jadi perasan tak kalau dalam koordinat kutub ni dia tak fokus sangat kepada mungkinlah kepada keseluruhan gambar ni. Dia fokus kepada lekung ni saja. Yang mana lekung ni boleh jadi hiperbola boleh kan, parabola boleh, elip pun boleh kan. Sebab dia ambil hujung saja. Okey. Tapi kalau dia dah bagi awal-awal lagi senang kan. Macam soalan satu tadi kan, dia dah bagi awal-awal. Jadi kita boleh terus mana tadi Dia dah bagi, jadi kita boleh terus gunalah E dia sama dengan berapa. Kemudian tengok lagi contoh, tadi example 2, kat sini. Oh, ni ada perbincangan dia lagi lah kan. Kat sini kita dapat ellipse, kemudian apa lagi? Sorry. Kat sini dia kata sketch the conic section. Jadi dia nak semua bukan itu sahaja. Dia nak semua sebenarnya kan. So, macam mana kita nak buat kan? Jadi kat sini okey, yang satu kita kata dia adalah ellipse, betul. Kemudian kita dah dapat directrix tadi 15 per 2, betul. Jadinya kat sini dia adalah ellipse sebab E kurang 23 kurang daripada 1. Jadinya dia nak kita lakarkan. Sorry saya tersilap kat sini kat sini macam kita nak lakarkan dia. Kan? Okay. Jadi kita nak lakarkan dia.
Jadinya kita dapatkan persamaan elips. Boleh ke? Ya. Kita cuba dapatkan persamaan elips. Okey, sekejap ya. Setting tak apa kot ini given the result for elips. So that is the midpoint. Sekejap ya, saya tengok. Okey, yang ni saya rasa tak apa dulu eh. Kita tinggalkan ini dulu eh. Nanti kita cuba masuk dalam akhirnya ini lagi. Akhirnya kita masuk sikit saja kan. Macam mana kita nak buat lanjutan kepada benda ini. Okey. Kita tengok example 3 eh. Kita nak kenal pasti dulu bentuknya. Okey, example 3. Okey. Example 3. Kita sketch the graph of the polar equation. Eh, sketch the graph. Eh, bagi persamaan 20 tambah 2 tambah 3 sin theta. Okey, begini. Okey. Jadi sekarang kita nak kenal pasti dulu dia. Macam mana kan? Okey, jadi kat sini macam saya cakap tadi, kita jadikan dia punya kat depan ni kita jadikan dia sebagai satu. Oleh itu, kita bahagikan semuanya dengan 2. Eh, jadi 20 bahagi 2. 2 bahagi 2 tambah 3 sin theta bahagi 2. Maksudnya kita bahagikan dengan 2 per 2. Iaitu kita bagi 1 lah. Bila bagi 1, maksudnya kita tak ubah persamaan tersebut. Jadi tak perlu risau. Eh, persamaan tak berubah pun. Eh, cuma bentuk dia saja yang berbeza sikit. Jadi 10 bahagi 1 tambah 3 per 2 sin theta. Okey, kita nampak ni, kita terus pergi kepada bentuk dia ni. Okey, jadi ni bentuk yang mana? Kita tengok. So, dia adalah sin, iaitu 2 ni. Kemudian, tambah. Okey, jadi bentuk ni adalah bentuk begini. Maksudnya, directrix dia, y sama dengan d. Eh, jadi kat sini kita tengok. Jadi, persamaan dia adalah R sama dengan ED bahagi 1 tambah E sin theta. Baik, kita bandingkan. Okay. Kita bandingkan E dengan 3 per 2. Okay. Oleh itu kita dapat E sama dengan 3 per 2. So dia besar daripada 1. Bila besar daripada 1 dia adalah apa? Hyperbola. Hyperbola. Kemudian kita bandingkan lagi. Apa lagi? Kita bandingkan 10 sama dengan ED. Okay. Oleh itu kita dapat 10 sama dengan ED. Oleh itu D sama dengan 10 bahagi E, iaitu 10 bahagi 3 per 2. Kan? Ataupun 10 darab 2 per 3, iaitu 20 per 3. Kan? Jadinya, sekiranya dia adalah tambah, maka y sama dengan d. Kan? Oleh itu, persamaan directrix adalah y sama dengan d, iaitu 20 per 3. Kan? Jadi macam ni tadi, kita boleh agaklah. Kan? Kita boleh lakarkan dia. Kan? Kita tak lakarkan penuh lagi. Okay. Bentuknya adalah, Y, X, bentuknya ini, ni adalah titik fokus dia. Kemudian, ni adalah directrix Y sama dengan 20 per 3, iaitu apa, 6 kan, 6 point something. Okay. Dari situ je. Okey, jadi itu kita kena kenal pastilah. Eh. Yang ni motion of celestial body ni kalau awak minat awak boleh tengoklah. Okey, jadi itu saja. Nanti kita tambah sikit lagi eh, berkaitan dengan macam kita nak habiskan ni. Perbincangan ni panjang juga sebenarnya ni. Okey, kita nak lakarkan graf penuh macam mana kan. Okey, itu kita sambung hari Jumaat.
Kemudian kalau awak tengok dekat UKM Folio, saya dah muat naik nota untuk yang seterusnya, yang hari Jumaat juga yang kita akan cover, iaitu tak silap saya apa multidimensional derivative tu kan, ataupun apa pemeriksaan separa tu. Jadi boleh tengoklah. Jadi kita akan cover tu hari Jumaat juga bersama dengan soalan ni lah, kita akan habiskan dia. Okey. Jadi sambil tu awak juga boleh tengoklah, boleh tengok dekat sini soalan-soalan contohnya apa kan, boleh cubalah di sini ataupun di sini kan, macam soalan tadi kan, awak samakan dia punya kat sini sama dengan satu kan, ataupun kalau cubalah satu dua ke ataupun nanti dalam kelas terus seterusnya pun kita akan cuba juga buat satu dua soalan mana yang sempat. Okay. Ya, ada apa-apa soalan ke? Dah 10, tepat pukul 10. Okay. Kalau siapa nak beredar pun boleh je, tak ada masalah. Okay. Kuis hari apa? Hari Jumaat kan? Hari Jumaat ada 5 soalan. Ada 5 soalan. Itu sajalah. Okay, terima kasih. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Sama.